Baik, hari ini kita akan mengunjungi sentra budidaya ulat magot yang ada di Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong. Jadi di sini selain dilakukan budidaya ulat magot juga bisa menjadi wadah belajar. Nah, bagi yang ingin belajar bagaimana budidaya ulat magot bisa datang ke lokasi ini. Baik, Mas, bisa disampaikan untuk sentra budidaya ulat magot ini lokasinya ada di mana, Mas? Jadi untuk lokasi budidaya magot ini ada di base campnya Cikamaka, tepatnya di Jalan Ketimun S21 nomor 3A Komplek Pertamina Murung Pudak. Nah, keberadaan ini sejak tahun kapan, Mas? Untuk keberadaan budidaya magot ini dimulai tahun 2019 dan sampai sekarang sudah bisa menciptakan beberapa anak-anak jika maka ampuh, anak muda punya usaha di bidang budidaya magot ada 5 kelompok. Selain jadi tempat budidaya, apakah di sini juga bisa menjadi tempat kunjungan, mungkin kayak semacam orang jadi lokasi wisata edukasi lah, Mas, bagi mereka yang belajar? Sangat tepat sekali bahwa di sini, karena kita di base camp Cikamaka ini sebagai sentral, bisa dikatakan kampung kursus ya. Jadi banyak sekali orang dari beberapa kabupaten itu yang mau belajar wisata edukasi untuk budidaya magot, karena di dalam budidaya magot tersebut kita ciptakan ada 3 usaha, yaitu budidaya magot, kolam ikan lele, dan hidroponik, dan semuanya selalu berkesinambungan. Sejauh ini yang sudah datang dari mana ya, Mas? Untuk yang sudah datang dari Kabupaten Balangan, Barito Timur, dan nantinya akan ada satu pelatihan sebanyak 50 orang itu berasal dari Banua Anam. Kalau untuk rata-rata hasil panen sendiri berapa, Mas, magotnya, Mas? Kalau untuk panen budidaya magot dalam waktu 1 bulan itu bisa mencapai dengan 200 kilo. Sedangkan untuk penjualan per kilonya adalah 40.000 untuk fresh magotnya, dan kalau dry magot bisa sampai 80.000 per kilonya. Ini adalah telurnya magot. Jadi ada 42 gram kalau ditimbang, sedangkan kertas ini hanya 2 gram. Jadi total adalah 40 gram.
1 gramnya itu adalah 10.000. Jadi setiap hari kita bisa panen antara 15, 20 sampai 40 gram. Jadi jualan telur maggot itu bisa 150, 200.000 sampai 400.000 setiap hari. Jadi bisnis maggot itu bisnis yang luar biasa, hanya modal sampah hasilnya luar biasa. Ayo berwirausaha.